Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas PDPR Jawi dan Nakat bersama saya Ustazah Syazaima binti Cik Ros. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Video kali ini kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu huruf Jawi Gubalan Melayu. Boleh rujuk buku teks tahun 1 muka surat 7. Huruf Jawi Gubalan Melayu terbahagi kepada dua. Yang pertama, huruf vokal. Yang kedua, huruf konsonan ataupun huruf Jawi tambahan. Okey, kita tengok dulu huruf vokal. Huruf vokal ni dia ada dua keadaan. Yang pertama, huruf vokal di tengah dan di akhir perkataan. Kita gunakan huruf alif, waw dan ya. Okey, jika huruf vokal tu duduk di tengah ataupun di akhir, kita hanya gunakan alif, waw ataupun ya. Dan keadaan yang kedua, jika huruf vokal di awal perkataan. Okey, kita menggunakan huruf alif. Alif ni ada dua bunyi. Alif A, alif E. Contohnya A yam, E mas. Okey, yang kedua kita gunakan alif waw untuk dua bunyi juga. Alif waw U, alif waw O. Contoh ular, O bor. Nah, jika huruf vokal ni duduk di awal. Dan yang ketiga kita gunakan alif ya. Alif ya ni untuk dua bunyi juga, iaitu alif ya i, alif ya e. Ha, i kan, e pel. Kalau kamu tengok, okey, hurufnya sama, alif, waw dan ya, tetapi kita tambahkan alif di hadapan jika huruf vokal tu di awal. Ha, kena tambah alif, kalau tak dia tak ada bunyi nanti. Okey, sekarang ni kita nak belajar cara menulis mengikut kaedah yang betul pula. Kita mula dengan huruf vokal dulu. Vokal alif. Dari atas ke bawah. Ha, alif ni bunyi apa tadi? A dengan E. Okey, yang kedua. Vokal alif. Dari atas ke bawah. Kemudian kepala waw. Buat pusing bulat macam ni. Kemudian tarik ekor dia. Ha, alif waw. U. Alif waw. O. Yang ketiga, alif tarik atas ke bawah. Kemudian kepala ya. Perut ya kena garisan ya. Kita buat semula. Okey, perut ya kena garisan. Dan titik dua. Alif ya i, alif ya e. Sekian dulu untuk video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.